Hai guys, yuk kita mengenang salah satu aktor kawakan kita. Ya kawan, beliau adalah Wadi Mokhtar, seorang aktor yang sangat terkenal lewat film yang berjudul Macan Kemayoran dan Sanrego, yang rilis pada tahun 1960-an hingga pada tahun 1970-an. Nah kawan, inilah kisah jalanan hidup dari seorang Wadi Mokhtar. Wadi Mokhtar bernama lengkap Wagino Dakrin Mokhtar. Beliau lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 9 Mei tahun 1928. Beliau adalah seorang aktor, sutradara, dan penulis skenario. Sebelum terjun ke dunia aktor, Wadi Mokhtar adalah seorang perwira, veteran TNI Angkatan Udara dengan pangkat terakhir, Letnan 2. Karir militer yang dimilikinya sangat cemerlang dengan penghargaan bintang gerilya, operasi 1 dan 2. Kemudian juga Satya Lencana, gerakan operasi militer 1 dan 2, serta Satya Lencana Wiradharma. Dan kawan, karena tugas negara demi mengusir penjajah, Wadi Mokhtar kemudian berpindah-pindah tempat, mulai dari Karawang, Yogyakarta, Solo, dan ke ibu kota Jakarta. Karir filmnya dimulai pada tahun 1951. Pada waktu itu, Wadi Mokhtar ke Jakarta. Beliau kemudian mencoba peruntungan di dunia perfilman dengan bergabung di Tan Wong Cross Film Studio. Namun kawan, beliau hanya mendapatkan peran figuran dalam satu short film. Meskipun demikian, Wadi Mokhtar tidak patah semangat. Beliau terus mengasah kemampuan aktingnya. Hingga 11 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1962, beliau mendapatkan peran utama dalam film yang berjudul Badai Selatan. Wadi Mokhtar menikah dengan istrinya yang bernama Sofia Wede. Dan dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 3 orang anak. Bersama istrinya, Wadi Mokhtar mendirikan sebuah rumah produksi film yang bernama Firma Libra Film. Dan selama berkarir di perfilman tanah air, Wadi Mokhtar telah mengeluarkan kurang lebih 70 judul film. Di antaranya adalah Tangkuban Perahu Melawan Badai, Pasukan Berani Mati, dan Banteng Betawi. Dan kawan, pada tanggal 13 Desember tahun 1997, Wadi Mokhtar meninggal dunia. Beliau meninggal dunia di usia 69 tahun. Wadi Mokhtar meninggal dunia disebabkan oleh adanya serangan jantung. Jenazah beliau kemudian dimakamkan secara upacara militer di Taman Makam Pahlawan, Tanjung Karang, Lampung, Sumatera. Karena jasa beliau pada TNI Angkatan Udara selama berjuang pada Perang Kemerdekaan Indonesia. Nah kawan, demikianlah kisah tentang perjalanan hidup dari seorang Wadi Mokhtar.